Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT Ignisius, dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Hilya TV. Hilya TV akan memberikan informasi terbaru, terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru, terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Dan informasi yang akan Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini, kita awali dulu dengan schedule Ayu Ting Ting hari ini. Dimulai dari jam 12.30 di acara Brownies TV, lanjut jam 17.00 pas sore, dan 21.30 lapor Pak. Oke sahabat, inilah beberapa schedule Ayu Ting Ting hari ini, dilansir dari Ayu Ting Ting Official Update. Jadi bagi sahabat semua, jangan lupa saksikan Ayu Ting Ting di Brownies TV pas sore dan lapor Pak. Dan berita selanjutnya, di sini kita akan melihat dulu nih kebersamaan Ayu Ting Ting dan juga sahabat-sahabatnya di acara lapor Pak semalamnya. Dari Angkasa Bali 20 akhirnya ada kue ulang tahun juga spesial untuk Ayu Ting Ting. Di sini semua kru dari lapor Pak mengucapkan selamat ulang tahun untuk Ayu Ting Ting dan memberikan kado spesial nih untuk Ayu. Happy birthday untuk Ayu Ting Ting, sekali lagi selamat ulang tahun yang ke-29, semoga panjang umur, murah rezeki, dan selalu sehat, amin ya robbal alamin. Dan berita selanjutnya, di sini kita akan melihat kebersamaan Ayu Ting Ting dan juga keluarga yang sedang liburan, diawali dengan makan pagi nih sarapan Westin Hotel Jakarta. Keluarga Ayu Ting Ting lagi berlibur nih di Westin Hotel Jakarta. Di sini terlihat ya kebersamaan Ayu bersama Bilqis dan juga keluarga tercinta. Ada Ayah Ojak, Mom Ayu Ting, dan seluruh keluarga nih lagi berlibur di salah satu tempat Westin Hotel Jakarta. Sehat selalu, semoga kebersamaan keluarga Ayu Ting Ting selalu terjalin dan selalu hangat ya, amin ya robbal alamin. Dilansir dari akun Instagram Mom Ayu Ting, selamat pagi, semoga Jumat barokah ini kita selalu sehat dalam lindungan Allah, amin ya robbal alamin. Hashtagnya jangan lupa bersyukur, jangan lupa bahagia. Sehat selalu untuk Iki, senang banget ya ayunan bersama kakek tercinta Ayah Ojak. Oke sahabat, inilah kegiatan Ayah Ojak bersama sanak keluarganya yang sedang berlibur bersama, menikmati indahnya panorama alam yang begitu indah dan sejuk serta begitu rapi. Oke sahabat, inilah informasi yang dapat Mimin sampaikan untuk sahabat semua mengenai kegiatan keluarga Ayu Ting Ting yang insya Allah nanti Sabtu Ayu Ting Ting akan nyusul nih menemani para ibu dan juga bapak yang sedang berlibur. Kita doakan saja semoga semua keluarga Ayu baik-baik saja dan semoga diberikan kesehatan, dimudahkan rezekinya, dan selalu diberikan kebersamaan serta kebahagiaan. Oke sahabat, ini saja informasi yang dapat Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru, terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting dan keluarganya. Oke sahabat, selamat beraktivitas, selamat bekerja kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
We'll be right back.